Ada ibu-ibu yang tanya saya di Makassar, Ustaz, bagaimana supaya suami sehat jantungnya? Apa doanya? Saya bilang, tidak usah baca doa. Jangan kau periksa HP-nya. Semakin sering kau periksa HP-nya, maka dia semakin gampang kena serangan jantung. Apalagi kalau lupa pasang password, lupa dihapus itu mati-mati kita. Ada di sini? Ada? Saya ada teman saya, Bu, di kampung. Teman SD, cinta-cinta monyet dulu. Sampai sekarang masih sering nelpon. Saya mau blokir, gak enak. Nanti saya dibilang sombong. Saya mau terima teleponnya, menjaga perasaan istri saya di rumah. Terpaksa apa? Saya tulis namanya di handphoneku, penjual batu bata. Dia menelpon, bunyi, dilihat sama istri saya. Dia teriak, Ustaz, penjual batu bata. Jangan kuangkat sayang, itu tagihan. Tagihan.